that, we are doing this interview as a part of our leadership assignment. My name is Siti Shafariza, and these are my friends. Hello, I'm Noreen. Hi, I'm Nurhani Shabnam. Hi, I'm Dana Edina, and enjoy this video. Today we have here Encik Azam with us, so I'm going to interview him on based on leadership skills. So hi Encik Azam. So I'm going to ask you, what is your background? Okay, another question. I'm an architect. What I did is actually more on the project management, also some designing, also consultation for buildings, hospitals, infrastructure. As a leader, what are your goals and what do you want to see next in Mercy? Okay, basically our main goal is actually to make sure that our beneficiaries, our affected people, receive an effective response in terms of goods or houses or services such as medical services in the best manners, and then at the same time also we need to make sure that the community is prepared for the future or the next disaster. My next question is, how do you motivate your team whenever you go to a disaster area? Okay, if you look at this humanitarian field, inside people, everybody have this, what you call this, sympathy and emotion towards the people who has been affected by any disaster. But look back in terms of how we can professionally deliver all this program, we need to engage them with some knowledge, and then at the same time stories, people can learn from experience, how do experience can become a lesson to our volunteers, to our staff. Saya bermula dengan Mesir Pusat semenjak tahun 2000. Tahun 2000, selepas perang Afghanistan juga, saya diminta waktu itu oleh Tan Sri Dr. Jim Lam Mahmud sebagai Presiden Mesir Malaysia untuk sama-sama terlibat dalam penghantaran misi bantuan yang kedua daripada Malaysia. Maksudnya tahun 2000 sehingga sekarang ni dah 16 tahun. Apakah kejayaan terbesar yang pernah dicapai oleh Mesir Malaysia? Okay, kita melihat Mesir Malaysia melakukan kerja-kerja kemanusiaan sebagai salah satu daripada banyaknya NGO yang terlibat dalam membantu selepas bencana ataupun peperangan. Kalau kita lihat kejayaan, bagi saya setiap misi yang pernah saya pergi merupakan satu kejayaan. Kerana apa yang kita bantu, apa yang kita tolong pada mata dan apa yang mereka mangsa terima, satu penghargaan yang cukup besar. Bencana yang berbeza-beza, ada bencana yang berlaku cuma 2 minggu, misalan banjir yang tak terlalu besar, tanah runtuh yang menutup 2 kampung, maknanya dah tertanam terus. So kampung tu cuma perlu direlokasi dan keluarga yang bergantung pada keluarga yang apa, yang mangsa ni ramainya untuk meneruskan kehidupan. Ada yang macam Aceh yang ambil sampai 4 tahun. So, macam pengalaman saya di Aceh, dah melalui 4 tahun punya proses yang melibatkan program sebanyak 25 buah projek yang kita buat, termasuk hospital, sekolah, rumah rakyat yatim, klinik dan sebagainya. So yang ini pun satu lama dan banyak.
Tapi saya tidak menganggap dia satu kejayaan yang terbesar, kerana setiap bencana dia berlaku berbeza magnitude, berbeza ramainya, berbeza jumlah dana yang diberikan. So yang penting bagi saya, kejayaan itu apabila masyarakat yang menerima bantuan itu dapat terbantu, terutama dalam meringankan mereka punya beban. Saya seterusnya, boleh namakan seorang yang memberi impak dalam hidup? Orang yang paling memberi impak kepada kita biasanya keluarga. Jadi maknanya isteri saya antara orang yang paling utama yang menggalakkan saya untuk berusaha dalam kerja-kerja kemanusiaan. Sebab saya menghormati juga anak-anak saya yang saya selalu tinggalkan. Sebab mereka ni juga orang yang selalu support. Maknanya kalau saya tak ada, mereka lah yang akan duduk untuk melalui hari-hari bersama mak dan isteri saya dalam meneruskan kehidupan di negara kita lah. Saya kan dah keluar, saya pergi kaji 4 tahun, saya duduk di Pakistan 3 tahun walaupun berulang alik, saya pergi ke Myanmar 3 tahun walaupun berulang alik. Semasa saya banyakkan orang itu, saya mengharapkan keluarga saya boleh meneruskan kehidupan, dan mereka sering memberikan salahkan lah, terutama dalam melihat kerja kemanusiaan ini bukan satu pekerjaan yang remeh ataupun siapa-siapa boleh buat, dan ia perlu dilakukan dalam bentuk lebih tersusun dan dalam bentuk yang lebih strategi ini. Maknanya kita buat hari ini, kita nakkan impact itu sampai. Dalam hal berkaitan orang yang saya banyak belajar, itu adalah Presiden Malaysia. Saya ada dua presiden yang pernah saya bersama dengan bekerja. Maknanya yang pertama, Datuk Seri Dr. Jamilah Mahmud. Awal penubuhan Malaysia dengan keyakinan dan juga peranan yang pernah dimainkan sebagai seorang ketua, skill komunikasi yang tinggi yang ada pada beliau, dan beliau sendiri banyak menunjukkan jalan lah bagi saya untuk meneruskan kerja kemanusiaan. Sehinggalah apabila berpindah ke presiden yang baru, Datuk-Datuk Faizal sendiri, saya rasa seorang yang cukup bijaksana, punya pengalaman yang cukup luas dalam kemanusiaan, sehingga beliau dilantik sebagai Chairperson of IKUAR. Maknanya IKUAR ni satu institusi sukarelawan sedunia yang kita daripada Malaysia mewakili dan menjadi ketua di IKUAR, dan satu dunia. Maknanya IKUAR ni dia ada NGO-NGO yang banyak yang selain Malaysia. So kepimpinan ni semua yang membuat saya banyak belajar. Have you ever faced any challenges before? Yeah, of course there's so many challenges. Sometimes I just take it as part of the process. What I mean, I don't take it seriously. Because talking about places that conflict places, war places, I went to Afghanistan, I went to Iraq. And, last years I went to Syria, and then I went to Lebanon. How did you fix the challenge? I cannot describe it by words, but of course, in our heart, every time we start to plan our mission with different objective, different target, so we hope that we can accomplish and achieve that objective in time. So sometimes the challenges that we have to face through the obstacles that confront us, things that we cannot control, people stop you, bombing, crossfire, we cannot control. Then we have to pray masa Melayu dia reda. Apakah kesalahan yang sering Cik nampak seorang pemimpin lakukan dalam memimpin tim-timnya? Okay. Saya rasa dalam kepimpinan dia harus dilihat dalam dua arah. Saya tidak mengatakan siapa yang salah, siapa yang betul. Dua arah yang
nak capai pada matlamat yang sama ni boleh datang daripada bottom up dan top bottom lah. Okey, maknanya saya sebagai ketua, saya minta anak-anak buah turun padang, bagi terus bantuan makanan. So volunteer pun datang beli makanan terus bagi. Kalau bottom up approach, saya minta jangan buat lagi penghantaran, buat perbincangan dengan masyarakat, nyatakan apa yang lebih utama untuk mereka dapat, nyatakan apa yang lebih penting untuk mereka ada, lepas tu barulah buat keputusan apa-apa kita. So yang saya bagi arahan tadi, beli beras tadi, mungkin tak tepat. Mereka tak nak beras, saya dah ada beras, saya nak sardin, mungkin kalau boleh ikan masin. So duit tadi yang beli beras tadi, saya dapat lagi satu beras lagi. So ini yang sering orang apa, saya nak cakap salah, tak tahulah tepat atau tidak, tapi memahami konteks tu penting. So sebagai pemimpin, kita kena tengok masa bila kita boleh buat arahan yang arahkan ya, atau kita minta mereka sebenarnya mendapatkan maklumat. Kita tidak boleh menggunakan kuasa yang sepenuhnya untuk terus membuat satu arahan. Memang keputusan ada di tangan kita, kita paling tinggi. So tapi kita kena tahu juga dalam hal kemanusiaan, yang memerlukan tu lebih tahu apa dia nak. Okey, nama saya Norazam Abu Samah. Saya merupakan pengarah program dan operasi bagi Mesir Malaysia. Mesir Malaysia merupakan sebuah pertubuhan kemanusiaan yang telah ditubuhkan pada tahun 1959 sehingga pada hari ini, membantu di program kemanusiaan dan juga program pembangunan, yang mana kita cuba melihat bagaimana manusia yang hidup di dunia ini boleh hidup dalam aman dan sejahtera.